malah nanggapi ya Valen, tak nanggapi ID. Tambah dong. Buat jadi kok gerobokan terus ini. Buat jadi gerobokan berseni. Segala yang bisa disaksikan. Merpun ya? Hah? Namun apa daya. Halo Satam. Apa hari ini Anda baik-baik saja? Kurang baik. Sudah makan? Belum, bos. Aduh. Makan itu kan. Kalau kita tak satu hari itu paling tunggu. Makanya kalau dari desain pun memang tak suruh pilih sendiri karena tidak mau memilihkan. Kedua dari bahan itu beda mas. Ini kan kalau bukan 13, kalau itu akhirnya terima. Bedanya kalau karena itu ya berlibu dengan dia tidak perlu dengan busa. Terus overses, sambil tak busa, limit kita desain satu desainnya 12 biji, berarti tidak dipenuhi. Tapi mas, ini kan produknya hampir 2 bulan sekali di event. Ya, betul-betul. Bahkan sebulan sekali mungkin. Yang bisa ya, betul. Nah, tapi ketika lokal brandnya dia tidak mau membuat sebuah memang. Dia pertama aku akan menonton gila mulai terjun. Karena terjun sering dari event, walaupun dia mungkinnya mungkin beza. Jadi rasanya semua ya. Terus ada yang prosesnya sih. Jadi, tetap, ya proses mana akan kita. Bahkan di surat pernyataannya juga seperti itu kan. Target pasar itu, target dikasih cuma 200 juga. Ada aslinya itu sama kata aku di 100 kan. Tapi bertahun peningkatan? Peningkatan bahasa ini. Peningkatan, yo secara jual beli. Tetap lah, secara jual beli tetap ada peningkatan. Kedua dari media sosial itu juga. Shopee ini jalan? Shopee ini jalan. Wih, request-an jalan itu? Tapi gak mana lah, enggak. Sebarus dengan Shopee. Makanan potongan di bareng maya loh? Saat ini 20 ya, jalan ini. Maksudnya aku tok, terus sama bocah satu, Dokus Kons. Produksi ada sendiri. Hari ini bawa berapa lagu, Wigan? Kita bawa 8 lagu. Mau nak ono sing request koyo ne 12 lagu sih. Lagu sing paling mau senengin, lolos. Lagu sing paling senengin, lagu Juang dong. Asu kowe sing request koyo cuk. Jo lali kausa. Ora, kausa kasel nyok nyanyi yo. Kausa. Mesake vokalise. Dam. Apa kabar hari ini? Kabar hari ini kurang baik. Sulit, susah. Kerjanya double-double. Tapi kan gue 90% susah terus. Si 10% patut seneng-seneng lah, sedikit lah. 5% nya mending. Kita ada di penghujung acara nih guys.
prospek ke depan atau resolusi ke depan tiba-tiba gigs mau buat apa mas? Mungkin 3 bulan ke depan mungkin mas. Ya setelah ini nanti habis lebaran mungkin buat lagi cuma di beda kota. Mungkin beda kota berarti kayak roadshow gitu ya? Berarti baru dua gigs kayak tour, roadshow, gigs. Iya. Kemudian rencana sih gitu mas. Pesan untuk Loudcaster untuk nyalakan nyali tour. Tetap semangat, sukses dan lancar buat kedepannya. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe.